Saya doang. Doang apa? Ya, gimana tadi pertanyaannya hari ini? Kejadian bisa berjalan dengan lancar, terus juga bisa dijaga dari cedera dan bisa selesai dengan keadaan sehat. Kayaknya hari ini penampilan lebih baik daripada kemarin. Terus kalian gimana? Secara penampilan sama sebenarnya, mungkin pola permainan lawan lebih enak kita kontrol, tekanannya juga lebih bisa kita atasi lah daripada kemarin. Jadi mungkin terlihat pertandingannya lebih mudah, padahal sama. Apa kemenangan lawan Cina kemarin jadi motivasi tersendiri? Pastinya sih, tapi tetap waspadanya lebih tinggi jadinya. Ini kan sekarang udah main banget 10 poin ya, dan harapannya bisa hasil cuma 2. Kalau misalnya lolos nih di semifinal, waktunya cuma sebentar ya, gimana caranya next ini bisa menang di depan kalau misalnya makanya banyak aja sih ya, sini apa kabar dulu istirahat aja ya, sama lebih santai aja. Kalian kan di awal game terus di pertengahan juga apa agak ketat ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Banyak mati sendiri sih, dan banyak kesalahan sendiri dari kitanya. Terus juga pola habis interval 11 pola lawan berubah, jadi kita agak kagok juga, jadi menyesuaikan dulu. Udah di atas 15 baru kita pegang polanya lagi, jadi bisa lebih.